Halo teman-teman, hari ini aku mau tumis atau masak brokoli ya. Brokoli bawang putih. Bahan-bahan yang aku butuhkan, ini aku pakai brokoli tuh. Ini aku udah potong-potong, udah cuci bersih ya. Ini ada tangkainya juga tuh. Tuh, tangkai itu apa sih? Ini bawahnya tuh yang udah aku kupas dan nih sayang kan dibuang. Kita potong-potong juga. Ini di sini ada 5 siung bawang putih yang udah aku cincang kasar ya. Tuh, seperti ini udah dicuci bersih juga. Ini ada 1 sendok makan saus tiram. Ada sejumput totole atau penyedap. Sejumput juga lada. Setengah sendok teh garam ya. Di sini ada 1,5 sendok makan sagu atau tepung tapioka yang udah aku beri air nih secukupnya. Tuh. Nanti juga kita pakai air ya. Air secukupnya juga. Kita nyalakan kompornya ya. Ini minyaknya sedikit aja, sesuai selera nih minyak ya. Kita masukkan si bawang putih. Kita tumis-tumis. Ini airnya aku siapkan segini, 500 ml. Nanti kita pakai secukupnya ya. Tumis-tumis hingga harum ya, atau berubah warna. Nah, ini udah mulai berubah warna ya. Sampai kualinya juga berubah warna tuh. Kita mau masukkan si ini. Ini brokolinya. Ini si teman-temannya dimasukkan dan juga si saus tiramnya ya. Ini si saus tiramnya nih. Ambil dulu sedikit, aduk-aduk. Pakai api besar ya. Kita tambahkan dulu air. Teman-teman yang suka asin boleh ditambah garamnya. Kalau aku segini cukup ya. Tergantung selera. Kita diamkan dulu sebentar. Ini sudah mendidih. Tuh, aduk-aduk dulu. Kita mau masukin sih air sagunya. Wow. Aduk-aduk. Ini udah cukup kental nih. Ini sesuai selera ya. Kalau airnya ini mau dihabiskan tuh, kita tambah sedikit lagi. Ini air sagunya boleh ditambah sedikit lagi. Kalau kita pakai semua airnya tadi, air sagunya semua ya, tergantung selera. Kita tunggu sebentar, biar dia bentuk. Sudah jadi deh nih. Cantik ya. Ini udah jadi ya, kita mau matikan kompornya. Angkat ke sini. Wah, harum banget nih. Harum sekali. Tuh, cantik ya.